Pemirsa, puluhan pelajar dan masyarakat di Klaten, Jawa Tengah menggelar kirab bendera keliling kampung. Usai kirab, acara berlanjut dengan pemasangan 76 bendera di halaman rumah warga. Inilah cara yang dilakukan puluhan pelajar dan warga masyarakat di Dusun Bugel, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, mereka melakukan kirab bendera keliling kampung dengan membawa bendera sebanyak 76 sesuai usia kemerdekaan Republik Indonesia. Selesai kirab, dilanjutkan dengan upacara dan memasang bendera di salah satu halaman rumah warga sebanyak 76 bendera. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diikuti para pelajar mulai tingkat kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta beberapa perwakilan warga. Tradisi ini dilakukan untuk memupuk rasa kebangsaan kepada generasi muda. Rindu? Rindu dengan sekolah. Sudah berapa lama tidak sekolah? 1 tahun lebih. Senang. Kenapa senang? Bisa ketemu teman-teman, memakai seragam, mengobati rasa rindu sekolah. Untuk tujuannya adalah menanamkan sikap patriotisme kepada generasi muda dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Harapannya adalah Indonesia cepat hilang dari penyakit virus corona. Para siswa mengaku senang terlibat dalam kegiatan ini. Selain meningkatkan rasa cinta tanah air, mereka juga senang mengenakan seragam sekolah yang lama tidak dipakai dan bertemu dengan teman-temannya kala pandemi. Mereka berharap bisa segera kembali bersekolah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.